pertama sekali lagi selamat atas kemenangannya hari ini. Dan mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan kamu memenangkan pertandingan hari ini. Yusho, omedetou gozaimasu. Indonesia Open de yusho shite, ima donna kanji de shou ka? そうですね。日本人同士の対決だったんですけど、まあそこでしっかり優勝できたことはすごく嬉しいですし、インドネシアの方のすごい大きい声援というか、そういうのをこう楽しんで自分もコートで2人で楽しめたので良かったなと思います。Dia katanya karena tadi memang lawannya juga orang Jepang sendiri, pasangan Jepang sendiri, mereka dia sangat senang bisa menang di Indonesia, terutama banyak juga supporter Indonesia yang mendukung mereka tadi. Ada yang ingin ditanyakan? そうですね。今回のインドネシアオープンで決勝で出てる日本の選手が多いんじゃないですか。それは今のバドミントン、日本のバドミントンの状況はどうなってるんですか。 世界で結構成績を残しているので、今こうどん発展具合はどんな感じなんですかと、あと政府からなんかこう支援があってこう成長しているのかっていう質問してました。そうですね。日本の女子ダブルスはすごく今レベルが高いんですけど、 やっぱり高橋松友ペアがオリンピックで金メダルを取ったことで、やっぱり他のペアも自分たちもできるんだっていう、なんか意識がすごく変わって、そこから高松ペアとも一緒に練習することもできますし、いろんなその他の自分たちも含めて他のペアもすごく意識が上がってるので、こうやってレベルアップできてるのかなっていうふうに思います。 Kalau menurut mereka untuk yang di women's double sendiri, memang karena sebenarnya sih dari Takahashi Sang dan Matsutomo Sang kan yang pernah dapat gold medal. Dan dari situ mereka tuh kayak merasa ya kita juga sebagai yang sesama Jepang dan kita juga apa latihan bareng, selalu latihan bareng dan sesama Jepang kita juga pengen bisa seperti dia gitu. Jadi mereka sebenarnya menjadi panutan dan yang menjadi titik apa ya untuk bisa gitu. Kalau mereka bisa kita juga pasti bisa gitu. Jadi di dalam apa badminton Jepang sendiri tuh ada seperti itu gitu. Dari situ. Dari Nihon Seifu kara no shin to me this. Yang lain aja. Gimana ya? Dari pemerintah Jepang? Ya, ada pertanyaan lain. Next. Pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada mereka. Iya, karena iya itu pertanyaannya memang nggak bisa dijawab sama pemain gitu. Memang mereka nggak tahu, makanya mereka bilang susah nggak tahu. Oke. Jika begitu ada pertanyaan selanjutnya yang ingin ditanyakan. そうですね。まあ自信は 100% ではないんですけど、
あの、まあ、今日の優勝も自信にすごくなりましたし、まあ、去年は銀メダルだったので、今年は金メダルっていう目標をこう持って一戦一戦戦いたいなと思います。 Dibilang karena ya itu tadi yang dibilang hari ini juga mereka menang itu benar-benar jadi percaya diri yang banget gitu buat mereka dan tahun lalu kan memang cuma dapat medali perak tapi tahun ini target mereka untuk dapat emas ya mereka 100% sih nggak begitu percaya diri tapi targetnya itu. Jadi katanya yang ditanyain kan nanti Asian Games bakalan di sini juga. Bagaimana dengan Istora sendiri? Apa mereka sudah terbiasa dengan anginnya, dengan atmosfernya? Terus gimana mereka percaya diri nggak bisa nanti bermain bagus di Asian Games? そうですね。アジア大会と同じ会場で試合をして、まあ5試合戦うことができて、風の状況だったり、こう応援だったりのその。 感覚だったりはすごくつかめたかなっていうふうには思うので、でも結構毎日のように風が変わったりもしてたので、そこはこうまたアジア大会の時はどうなるかわからないので、そこに対して2人でこうまた対応していきたいなっていうふうに思ってます。うん、kalau untuk di event yang kali ini mereka merasa kayak memang sudah lumayan terbiasa dengan istora sendiri gitu, cuman setiap hari ternyata tuh anginnya tuh berubah-berubah gitu, jadi belum tentu, belum tahu gitu sebenarnya nanti di Asian Games bagaimana seperti apa. ランキングというのは1位なったんですけれども、それはそうですね、すごいプレッシャーになるんですか、それともすごいもっと自信になって、もっと頑張りたいと思います。 まあ、初めて世界ランキング1位っていうふうになった時に、まあ、なんていうんですかね、そのランキング1位っていうのがこう実力で1位っていうふうにはまだ自分たちの中では思ってないので、でもその1位になったことでまだまだっていうふうな気持ちと、まあ、先週だったりの負けはちょっとプレッシャーはちょっとあったのかなっていうふうには思ってるので、
まあ、プレッシャーになってるわけじゃないですけど、もっともっとっていう気持ちの方が自分たちの中では強いです。Jadi katanya kalau mereka tuh ngerasa kayak gak ngerasa sih jadi yang number one gitu, karena memang di apa namanya event-event besar seperti World Championship sendiri mereka cuma bisa pencapaian terbagusnya itu di juara dua gitu. Makanya jadi dari situ tuh kayak kalau misalnya kalau sekarang satu gitu, sekarang kayak di Indonesia pun bisa menang, itu tuh benar-benar bisa jadi modal percaya diri yang bagus. Tapi kalau misalnya jadi dari situ tuh mereka bukan kayak tekanan ya, kayak jadi kayak merasa lebih takut gitu untuk kalah sama yang lain gitu. Itu sebenarnya itu. Sponsor. Baik,